Wahai ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi fid dharaini amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami' Besar Ariduan, alhamdulillah sekarang sudah tanggal 20 Jumadil Akhir. Selesai Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Rawah, Ramadan. Bersiap-siaplah menghadapi bulan Ramadan. Maksud saya bersiap-siap menghadapi bulan Ramadan, kalau ada qada-qada yang lalu sebelum masuk bulan Ramadan dituntaskan terlebih dahulu. Bayar puasanya. Mungkin banyak di kalangan ibu-ibu yang berhalangan bulan yang lalu 6 hari, 7 hari. Nah, ini masih ada kesempatan nih Rajab, Sya'ban. Nanti kalau sudah masuk Ramadan kita belum bayar, kita kena fidyah. Ya. Iya, fidyah. Nah, pada malam ini pelajaran kita bab tauhid, mengenai masalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahui olehmu bahwa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah illallah, kecuali Allah. Itu ya. Jadi masalah tauhid ini yang paling pentingnya ialah dasar tauhid dulu. Yajibu ala kulli mukallafin ayya'rifa ma yajibu lillah wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Artinya wajib bagi orang mukallaf mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Wajib, kalau tidak tahu awas masalah. Yang wajib 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama' basar, kalam, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman, kaunu hayyan, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu takalliman. Itu wajib ya bapak ibu-ibu. Wajib itu. Yang mustahilnya ialah Adam, Hudus, Panah, seterusnya. Yang harus adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Makanya ini hari ini di kampung kita ini ada 4 orang meninggal nih. Sini sudah jelas 3 ya. Di kampung saya itu satu itu Mukidi, yang saya saudaranya sini banyak nih. Pak Mukidi belakang tadi meninggal. Kasih tahu dia biar besok Jumat mungkin sholat di sini. Ya, 4. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tentang kalimat la ilaha illallah ini utama. Pertama, miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci
pintu surga itu kalimat la ilaha illallah. Kemudian samanul jannah la ilaha illallah. Harga surga yang begitu hebat itu la ilaha illallah. Lagi, man dakhalal qabra bila ilaha illallah khallasahullahu minan nar. Barang siapa yang masuk kubur, maksudnya mati ditanam, tapi sebelum dia meninggal dia ucap dulu kalimat la ilaha illallah khallasahullahu minan nar, Allah bebaskan dia daripada. Ada yang paling hebat, mangkana akhiru kalamihi indan tihai ajali. Ini yang kita harap. Barang siapalah yang ada akhir kalamnya dari dunia ini ketika dia akan meninggalkan dunia ini, kalimat la ilaha illallah dakhalal jan, wajib masuk surga. Bapak-bapak, baru-baru ini saya alhamdulillah, ada beberapa bulan yang lalu banyak kejadian, seorang ustazah lagi sedang khatibul hadah bersama jamaah, pas kalimat la ilaha illallah jatuh. Kampung Melayu itu kalau saya tidak salah. Nah, itu dia. Nah, kalau bisa seperti itu, banyak lagi kejadian. Jadi jaminannya orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Boleh kita bantu. Makanya orang itu kalau sudah nazak itu sudah kita lihat ada tanda-tanda kematian, bisikkan ke kupingnya la ilaha illallah. Belum dia baca, tapi udah dia dengar. Bisikkan lagi la ilaha illallah. Belum juga mengikut, tapi udah didengar sama dia. Bisikkan satu kali lagi la ilaha illallah. Walaupun dia tidak ucapkan, tetapi dia sudah dengar. Karena terkadang orang yang sudah mau meninggal itu, yang nazak itu sudah melihat macam-macam. Udah cukup, yang banyak lagi. Udah. Hanya masalahnya, ini Pak ya, kalimat la ilaha illallah ini, adakah hanya kalimatnya saja? Karena la ilaha illallah dalam kami pertasawufan itu dipanjang dalam lagi tuh Ustaz Jayadi itu. Gitu Pak. Kalau dalam tasawuf, tarikat Naqsabandiyah, tarikat Abu Hamid Al-Ghazali, tarikat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tarikat Syekh Muhammad Saman, tarikat Arsyad Al-Banjari, tarikat Syekh Guru Sekumpul, banyak-banyak lagi. Itu dibahas lagi. Tidak cukup dengan la ilaha illallah. Karena itu kitab tauhid. Kalimat la ilaha illallah kan tadi akidahnya 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Jadi berapa? 41. Ya, 4 yang wajib bagi Nabi, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Jadi 9 tambah 41, 50. Nah ini dulu kalimat la ilaha illallah dulu ini kita bahas. Kalimat la ilaha illallah sekali ucap bisa 41. Nah, itu harus latihan. Artinya
la mustahniya an kulli ma siwahu wa muttaqiran ilaihi kullu ma adahu. Tapi ini dalamlah, ini dalam Ustaz, untuk orang-orang ahli-ahli tasawuf lah, pokoknya kalau umum masyarakat umum udahlah, apa wujud kidam bakoh. Ah itu. Kalau ini la mustahniya, kalau la mustahniya Allah tidak berhajat kepada selainnya, terkandung di dalam kitab, di dalam sifat wujud kidam bakoh mukhalafatu ta'ala hadis qiyamu binafsih. Sama kaunu sami'an basar kaunu basiran hayan kalam kaunu mutakalliman 11. Wa mubtakiran ilahi kullu ma'adah, semua yang ada di alam ini berhajat kepada Allah, sangat membutuhkan Allah. Itu namanya mubtakiran ilahi, karena dia punya sifat apa? Wahdaniyah, kudrah kaunu qadiran, iradat kaunu muridan, hayat kaunu hayat. Jadi 9 tambah 11 berapa? 20. Sekali ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini dikhususkan untuk orang-orang alim saja. Kalau umum enggak, pokoknya dihafal wujud kidam bakoh mukhalafat al hawadis. Kalau kita ini enggak bisa begitu. Kita harus tahu dalil satu persatu. Yang 11 dan yang 9. Itu. Tapi secara umum kita baca. Ada lagi Pak yang hebatnya. Tadi orang yang akhir kalamnya daripada dunia kalimat la ilaha illallah wajib masuk surga. Udah, barangkali kita nunggu-nunggu itu terlalu berat, karena kapan kita mati kita enggak tahu nih, kapan kita mati. Udah ada yang tahu kapan mau mati? Belum tahu kan? Bisa enggak nanti ketika kita mati itu mengucap kalimat itu? Jadi dari sekarang ini kita angsur-angsur dulu hadis Nabi, mangqoraha sab'ina alfamarrah kanat lahu bida'an minan nar. Mumpung umur kita ada, mumpung mulut ini masih bisa bergerak, baca itu. Barang siapa yang membacanya kalimat la ilaha illallah 70.000 kali, kanat lahu pidaan minan nar, adalah dia sebagai penebus daripada api neraka. Di sini baru satu orang yang nyatat, itu si Dedi itu. Dedi, kemarin itu tahlil kamu dihadiahkan kepada almarhumah ibu, sudah tuh. Tuh, ngamalin pelajaran tuh. Jadi dia punya 70.000, dia catat, dia tulis. Entah berapa lama dia baca. Nah sekarang ibunya meninggal, dihadiahkan kepada ibunya. Kanat lahu pida'an minan nar, adalah itu 70.000 sebagai penebus daripada api. Angsur Pak, dikit-dikit. Mumpung mulut ini masih bisa bergerak. Kalau ini mulut gak bisa bergerak, udah gak bisa apa-apa kita ini. Kan kita tidak tahu. Tua, muda, pertengahan. Tahu gitu. Baca Pak ya. 70.000 gak banyak. Coba tanya Dedi. 70.000 berapa lama kamu baca di? 5 bulan. Tuh. 5 bulan. Nanti ulang lagi, baca lagi. Kulhu 10.000 berapa? 7 bulan. Jadi sama. Tahlil 70.000, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. 10.000 7 bulan. Itu catatan dia. Lah kalau mau istilahnya enggak ada kerja lain, udah pensiun,
anak-anak juga udah jadi, sambil jaga-jaga warung lah, sambil jaga warung. Ah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, tarik nafas. Allahus samad, tarik nafas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ahad dan somad satu nafas, tidak sah. Kecuali ente tambah wasol, qul huwallahu ahadunillah, tambah nun biqayah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahadunillahus samad. Pakai nun. Kalau dibaca, kebetulan yang baca itu imam memimpin tahlil, disampaikan kepada arwah. Dia baca begini, qul huwallahu ahad, Allahus samad, pengen cepat. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, qul huwallahu ahad. Sayang, tidak sampai. Hah? Saya dakwah saya terus itu. Terus saya sampaikan itu. Kasihan pak orang yang ngarep-ngarep kiriman itu kagak sampai karena keteledoran ente. Apa sih beratnya mengucap nun wiqayah? Banyak itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Enggak usah lebar, aku satu-satu. Kalau ente mau aja, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Tarik nafas. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagusan satu daripada seribu yang jenis tadi itu. Apalagi ini mau kita hadiahkan. Hadiahkan ke Allah. Tidak sampai kalau cara begitu. Itu makanya warattilil qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil sesuai dengan peraturan tajwidnya. Gitu. Itu Pak ya, mudah-mudahan untuk pribadi, pribadi baca ya. Jadi ini maksud saya pribadi, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Papa. 70.000. Yang kulhu yang tahlil 70.000. Kulhunya 10.000. Jadi kita hadiahkan saja. Ini sudah saya punya ini. Ayah saya meninggal, ibu saya meninggal. Ya Allah, terimalah tahlil ini. Saya hadiahkan pahalanya kepada arwah ibu saya. Nyampe. Ada kisahnya. Ada kisahnya. Seorang anak yang memang Allah kasih ilmu mukasyafah. Orang ini wara alim. Allah kasih dia kelebihan. Bisa melihat hal yang gaib. Pada satu hari, ibu anak ini meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia. Tiba-tiba malamnya, di antara tidur dengan tertidur, dia melihat ibunya sedang bermasalah di kubur. Sedang ditekan oleh malaikat. Kaget banget, ya Allah. Akhirnya dia berwudu sholat dua rakaat. Dalam hati dia apa? Saya punya 70.000 kalimat la ilaha illallah. Dia habis sholat, dia doa, ya Allah, ya Tuhanku, kalimat tahlil yang aku baca 70.000 aku hadiahkan untuk almarhum ibuku. Udah begitu dia tidur lagi, dia melihat lagi ibunya sudah dalam keadaan berbahagia, senang, tidak lagi siksa, bersenang-senang. Itu kisahnya, bukan cerita dongeng. Sebenarnya kalau kita hitung 70.000 itu gak berat kok. Kok Dedi tadi itu bisa 5 bulan dia, karena dia sibuk kerja, ngurusin keluarga, ngurusin anak-anak. Ya, harus sadari ini ya. Yang tua, yang muda, kapan-kapan aja datang. Malaikat Israel nggak pilih bulu,
Tadi itu anak umur berapa? 11 tahun itu. Tadi di sini ibunya, yang satu ibu 47 tahun, yang anak umur 11 tahun. Syukur belum balik anak surga. Jadi enggak bukan ukuran umur sekarang. Mumpung sebelum datang ajal kita sudah punya. Ya. Jadi ingat tahlil la ilaha illallah. Kalau itu la ilaha illallah, enggak ada masalah tajwidnya, enggak ada masalah. Karena kalau di tahlil tidak ada tajwid. La ilaha illallah, la ilaha. Satu napas kita baca 2-3 enggak masalah. Kalau Quran tidak boleh, karena Quran ada peraturan. Qul huwallahu ahadunillahus somad, lain dia. Kalau kita baca la ilaha illallah banyak-banyak enggak ada masalah. Ya, mungkin simpan. Kalau umpamanya anak-anak muda ini yang masih punya orang tua, ataupun kita teringat mau kasih hadiah kepada keluarga kita. Makanya Pak, kalau bapak-bapak ini pernah pergi ikut tahlil dan ke kampung ujung harapan, beda dengan tempat kita. Di kampung ujung harapan itu, ba'dat sholat isya mereka pergi menuju ke rumah duka. Sampai di situ tidak ada satupun yang ngomong, tidak ada satupun yang ngerokok, gak ada. Tasbih panjang-panjang. Semuanya baca qul huwallahu ahad. Nah, kalau di sini enggak pakai itu. Di sana jam 9 baru selesai tahlilnya. Bayangkanlah. Nanti kira-kira setengah jam datang tukang catat bawa buku. Bapak berapa bacanya? Ada 1000. Bapak berapa? 500. Bapak berapa? Tujuannya menyampaikan kepada 10.000 dalam 7 malam itu. Nah, makanya dibacakan doa apa? Allahumma tik. Ha. Allahumma tik riqabahu wa riqabaha minan nar. Ya Allah, merdekakanlah orang yang meninggal ini daripada api neraka, karena kami sudah membaca 10.000 qul huwallahu ahad. Gitu ya. Itu kalau di ujung harapan yang saya ingat seperti itu. Lah kita di sini belum baca qul hu, udah Allahumma atik riqabana wa riqabina nar. Bagaimana mau merdeka? Allahumma atik, bebaskan, merdekakan dia daripada api neraka setelah kita baca 10.000. Tapi enggak apa-apa lah, namanya doa baca aja. Tapi enggak ada manjurnya, baca dulu 10.000 baru ente baca Allahumma atik. Dan memang kalimat Allahumma atik, ya Allah bebaskan, merdekakan dia daripada api neraka. Insyaallah. Kebayang. Itulah ilaha kemuliaan la ilaha illallah. Mumpung ada kesempatan ya Allah. Hah? Mumpung ada kesempatan. Ini masalah besar kita, ini alam kubur, Pak. Yang paling besar yang akan kita hadapi ini alam kubur. Sanggup enggak? Kubur itu ada nikmat, ada azabnya. Kita mau nikmatnya. Kalau nikmatnya kita sudah ceritakan ya. Nikmat kubur itu sangat luar biasa daripada dunia ini. Berjuang, Pak. Orang soleh, orang solihat yang mati dalam keadaan husnul khotimah di alam kubur, itu dia kuburnya dilebarkan sebesar Masjid Ar-Ridwan, 30 meter persegi. Itu bukan cerita kosong, hadis baginda Rasul. Kemudian kasih tabir, dia masuk ke dalam melihat surga. Orang soleh-solehah.
Yang kita takut ini, kita ada masalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung ada kesempatan, berjuanglah. Mumpung ada kesempatan, berjuang. Karena ini sudah ilmu, sudah terbuka, sudah disampaikan oleh para ulama ilmunya. Ya kan? Bahasanya juga dapat dipahami bahasa kita. Hanya kita gak mau ngamalin. Tiba-tiba besok udah dipanggil malaikat. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kan gitu lagunya ya. Terkubur, bayangkan Pak, bayangkan kita terkubur di atas dipan itu kita. Udah gak ada. Udah gak ada lagi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Makanya Nabi, apa kata Nabi? Hah? Al-mautu wa'izo. Mati itu pengajaran. Mati pengajaran. Coba kita datang ke tempat orang mati, Pak. Terbaring di atas dipan. Coba lihat ketika dia dimandikan. Maka disuruh kita ngantar ke kubur. Coba lihat ketika dia dimasukkan ke dalam kubur. Begitu sempit kubur. Datang sebentar lagi malaikat. Mumpung kita ini masih ada kesempatan ini. Kita mau kubur yang sempit atau mau kubur yang lapang? Ya tentu kalau saya pilih yang lapang. Mohon yang lapang saya sebut selapang Masjid Ar-Ridwan ini. Hadisnya sahih. 70 hasda, 30 meter persegi. AC surga. Ya. Tapi untuk memperjuangkan itu berat. Ini mau cerita pahit-pahit ini biar dah ngadap bulan Ramadan ini. Cerita pahit-pahit ini. Pertama, sholat yang tinggal engkau bayar. Engkau bayar, engkau kodok. Sholatmu yang tinggal dari muda-muda, hitung engkau balik umur 15 tahun. Kalau perempuan dari balik 12 tahun. Hitung berapa lama ninggalin sholat itu. Qadha. Triknya begini, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan mudah. Allah mudah, tidak seserem apa yang dikatakan ustaz ini. Kalau kita ada tinggal qadha sholat, kita bayar. Ya Allah, saya sholat, saya tinggal dari zaman muda dulu, saya enggak pernah sholat. Saya aja sholat di umur 40. Nah, berapa tahun tinggal itu? Udah sekian banyak. Tiba-tiba dia bertekad untuk bayar qadha sholat itu. Usalli pada zuhri rokataini. Usalli pada zuhri abar qadha anillah Allah. Tiba-tiba besok dia mati. Besok dia mati. Habis semuanya utangnya. Habis semuanya utang, Pak. Kalau kita bayar itu yang dulu itu, dengan tekad ini sholat mesti saya bayar. Kita mati, lunas. Begitu juga puasa. Jangan orang mikir, aduh terlalu banyak saya bayar ini. 50 tahun saya gak sholat. Jangan. Bayar. Cara bayarnya bagaimana? Kan Bapak datang ke masjid ini, tah itu masjid. Apa salahnya kalau niat usolli pada subuh rakaatain ini qadha'an? Dapat qadha, dapat tahiyatul masjid. Maghrib, usolli padal maghrib qadha'an lillahi ta'ala. Nggak usah qobliyah maghrib. Usolli padal maghrib sasarakatin qadha'an lillahi ta'ala. Daripada kita sholat usolli sunatul maghrib qobliyatan, nggak dapat pahalanya. Orang kita ada utang sholat, bayar. Nggak apa-apa. Bapak-bapak yang rajin sholat ini, masya Allah, ya qadhanya ingat, karena qadhamu itu awal wajibin ala kulli mukallafin
apa namanya, muru auladakum bis sholati bis sab'in, suruh anak kamu, perintahkan anak kamu sholat ketika berumur 7 tahun. Bahkan Nabi bilang wadribuhu bi asyrin, pukul dia kalau udah umur 10 tahun gak mau sholat. Ya pukul, jangan mencederakan fisiknya lah, disini dikerasin dikit dah itu Pak. Jadi pokoknya untuk ngadep alam barzah ini, ada seorang baru kemarin dia ngaku sama saya, kemarin ngaku jamaah saya, jamaah saya ngaku umur sudah 75. Ya Allah Ustaz, kata dia, setelah saya qadha sholat kok saya rasa lapang, selama saya rasa sempit, sekarang setelah saya qadha sholat seperti yang Ustaz katakan itu, saya gak sholat sunat lagi, saya qadha, pada asar juga saya qadha, kata dia, lapang, tenang perasaan saya. Nah itu andai kata Allah panggil dia, utang sholatnya lunas. Gitu Pak kalau sholat. Nah, jadi jangan sekali-sekali tinggalkan sholat. Kalau tertinggal, qadha bayar. Puasa juga begitu. Masya Allah. Ya, ini menjelang kita Ramadan. Masih kita sehat ya semua. Saya sehat, bapak-bapak sehat, adik-adik, anak-anak semuanya sehat. Ini pengajian yang paling mahal nih Pak. Pengajian yang paling mahal. Nah, makanya kita itu berguru kepada orang soleh. Guru-guru saya itu wali Allah Pak. Kiai Haji Zahid Usman, guru Masjidil Haram. Itulah ngajar tauhid sama saya. Ini kalimat ini. Guru Makkah Masjidil Haram. Kiai Haji Nur Ali ngajar. Luar biasa guru saya Pak. Alhamdulillah. Wali Allah semuanya itu orang-orang itu. Syukur saya. Yang mudah-mudahan saya dapat syafaat mereka. Saya nyambung ngajar apa yang mereka ajarkan, itulah saya sambung. Enggak ada yang lain, enggak pernah. Masya Allah. Jadi alhamdulillah manfaatnya enak udah. Maka sering diulang-ulang pengajian ini, diulang-ulang-ulang. Tapi ada yang terlupa, diulang lagi. Ini alhamdulillah ya, bapak-bapak ini yang sudah rajin sholat, rajin ngaji, udah luar biasa. Luar biasa. Tapi itu satu. Bisakah kita akhir hayat kita ini mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Itu harus dibiasakan dari sekarang. Biasakan. Satu lagi, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Baik-baik kita. Tapi saya yakin ini bapak-bapak ini yang rajin tahlil itu sudah jutaan tahlilnya ya Pak. Hah? Bayangkan kalau dia rajin aja 10 tahun bertahlil di kampung sini, berapa haul, berapa tahlil. Kata sekali bertahlil 30. Tapi kita kan tidak hitung itu. Nah, ini kalau bisa yang pribadi. Kalau yang itu ya udahlah, tapi yang pribadi. Kita baca qul udah berapa banyak? Ribuan, mungkin bisa 10.000. Tapi yang mau ini seperti dikatakan Nabi itu, engkau baca 10.000 qul huwallahu ahad, 70.000 tahlil. Ya, dicatat lagi. Itu ada jaminannya, kanat lahu pida'an minan nar, adalah dia menjadi penebus daripada api neraka. Alangkah mulianya kalimat la ilaha illallah. Luar biasa. Makanya kalau kita ini orang-orang tasawuf itu, ya kalimat la ilaha illallah memang sudah mendarah daging. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la mustahni an kulli ma syum takran ulil. Udah wujud idam baqa mukhalafatan. Udah di situ la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh.
Ya mudah-mudahan semuanya jamaah kita, ya khususnya semuanya guru-gurunya, makanya akhir kalamnya adalah husnul khotimah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan nih pengajian malam ini kita doain malaikat. Kan nanti malaikat ini kembali ke atas kepada Allah. Ya. Kembali kepada Allah. Malaikat, ngapain kamu ngaji di Masjid Ar-Ridwan? Ngaji apa ya Allah? Ngaji apa malaikatku? Ngaji kalimat la ilaha illallah. Minta mereka apa? Minta mereka semua yang hadir ini, yang ngaji ini, agar supaya nanti akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Iya kata Allah. Alhamdulillah. Nah itu Pak Gunanya kita ceritakan ini. Dicatat ini malaikat dilaporin nanti. Alhamdulillah ya Pak ya, Masya Allah. Ini luar biasa ini. Allah kan tanya, mereka minta apa? Minta surga. Emang bisa masuk surga mereka? Pakai apa mereka masuk surga? Kata ustaznya, la ilaha illallah. Ustaznya tahu dari mana? Dari gurunya. Kan begitu pertanyaan. Gurunya siapa sebulan? Gurunya dari mana? Belajar di Masjidil Haram. Siapa lagi gurunya? Sampai Imam Ghazali. Siapa lagi gurunya? Sahabat-sahabat Nabi. Siapa lagi? Oh, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu silsilah ilmu kita ini, Pak. Bukan dapat di tengah jalan, Pak. Bukan dapat membaca buku ini, ilmu ini. Belajar ngadep guru. Bukan ini saya baca ini baca. Oh, ini belajar ngadep guru. 17 tahun saya Pak belajar ngaji ini. 17 tahun. Bukan mudah Pak 17 tahun itu. Jadi orang pondok, gudigan. Alhamdulillah kita dapat ilmunya, manisnya sekarang. Kan kalau dulu kan gudik nih, gudik, gatal-gatal dulu. Nah, sekarang manisnya. Nah, kalau Pak sekarang dapat ilmunya dan diamalkan, jangan dapat ilmunya enggak diamalkan. Dapat ilmu banyak enggak diamalin. Yang paling pokok ini. Hah? Kalimat la, semuanya tidak ada yang lain. Abdulu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir yang kubaca dan nabi-nabi yang sebelumku, kalimat la ilaha illallah. Nggak ada. Quran ente kalah, solawat ente kalah, solat ente jalah, puasa ente kalah. La ilaha illallah. Jangan pandang mudah kalimat la ilaha illallah. Makanya saya pengen kalau bapak-bapak ingin memimpin tahlil, biar banyakkan tahlilnya Pak ya. Nah, ada yang tahlil la ilaha. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiga kali la ilaha illallah. Jangan. Mau kemana ente? Mau pergi kemana? Ini buru-buru mau pulang. Ntar kalau nggak dikasih makan, mau tuan rumah marah. Nggak ada berkah katanya. Panjangan dikit tahlilnya. Ini sama ya, sama saya menasihati. Sebenarnya ini saya menasihati diri saya sendiri. Kalau saya itu minimal, kalau sholat subuh saya baca 21. Itu semuanya udah tahu itu. Kalau saya bilang 21. Nah, kalau tahlil 50, Pak Ratibul Haddad 50. Saya pernah mimpin tahlil. Begitu udah sampai 30, dicolek saya. Colek suruh berhenti. Yang panjang-panjang. Ya Allah, emang kalimat la ilaha illallah 100 berapa sih? Tapi udah dicolek, suruh berhenti. Ya udah aja. Nah, kalau kita ada tahlil yang banyak orangnya, dikumpul tahlil kita itu. Berapa ini yang hadir ini? 100 orang. 100 kali
berapa dia baca? 30. 3.000. 30.000. Boh. Hebat. Jadi sebaiknya itu amal bersama masyarakat pribadi, inilah yang penting. Malam-malam, Pak, yang rajin bangun malam, orang aja rajin bangun malam, jangan lupa itu. Hah? Yang rajin bangun malam, astagfirullah, ucap kalau bisa 1000 kali. Itu, Pak, astagfirullah 1000 kali itu 25 menit. Kalau saya catat temannya, tahlil itu 5 menit, saya udah main menit-menit aja. 5 menit saya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. 5 menit 133. Saya tuh jelek, saya mah saya gak pakai gini lagi. Kalau gini lagi muter-muter udah berapa ini? Lupa. Udah menit aja. Sekian menit udah. Terserah bagaimana tekniknya, ya udah. Minimal 100 lah. 100 lah. Nanti kalau sudah kita mulakan 100 udah lezat. Enggak mau lagi 100, Pak. Naik 200, naik 300. Udah lezat, enggak mau lagi. Maunya ribuan. Kurang dari 1000 udah enggak benar. Nah, itu jadi kelezatan. Makanya bapak-bapak lihat orang-orang di, kalau bapak pernah lihat YouTube video gitu ya, ada orang seperti kayak kesurupan ya. Bukan kesurupan, ini orang mulai kesurupan. Ente nggak paham, jangan bicara kalau tidak paham. Nah, jangan bicara kalau tidak paham. Orang ini kalau sudah ingatannya lupa hanya ingat Allah, dia tidak ingat lagi apa yang dilakukan. Kalau sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, konsentrasi kepada Allah. Jadi ada yang begitu-begitu. Itu masing-masing pembawaan diri kita. Nggak usah dikatakan kesurupan. Ente nuduh orang berzikir kesurupan. Salah ente, nggak paham. Makanya belajar sama. Jangan, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah. Ya. Iya, benar, setuju. Ya. Ya, begini, Pak. Saya nasihatkan masalah doa belajar sama orang Brunei, Pak. Saya ulang ya. Kalau masalah doa belajar sama orang Brunei. Ini dia orang Bruneinya. Saya bekerja di negara Brunei Darussalam 15 tahun. Itu doa tahlil. Sama saya ada buku. Doa tahlil, doa selamat, doa peraturan. Kalau Bapak pernah dengar saya baca doa, itulah doa tahlil yang sebenarnya, bertawasul. Bukan tahlil Rabbana zalamna anfusana wa illam tahlil. Nah, ini kita sedang bertahlil. Itu jenazah mati. Rabbana zalamna anfusana. Astagfirullah. Itu maka tadi kalau dia bertahlil sampai doa sampai ke celingsi, kita bisa numpang. Itu tadi, Pak. Jadi pelajari doa, mana yang namanya doa tawasul. Ah. Bapak-bapak kan, saya sudah keliling, Pak, di Indonesia, di Brunei, di Malaysia, itu saya sudah tahu. Tidak ada lawan doa Brunei. Saya lihat seluruh buku yang ada di Indonesia, ya, doa Yasin. Doa Yasin apa, Pak? Doa Yasin. Banyak orang hafal. Subhana subhana munafis yang kulima dan subhana mupari subhana mukhali subhana. Kurang itu. Doa Yasin itu rapi diatur kalau Brunei acara kenegaraan itu. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin.
Terus itu selatan tunat jina. Kemudian baru Pak doa Yasin masuk. Allahumma bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim wa biman ikhtartahu lirrisalati wan nubuwati wal wilayati wal hidayati ila siratin mustaqim wa bi jami'i ma ja'a bihi minka Jibril tanzilal azizir rahim wa bi khawasil hurufi wal asma'i tammat wa bima azharta fil wujudi li kulli mawjud min al-aitat wa bi khafilut bikal mufarrij an kulli mahmum wa mahjud al munaffis an kulli madlum wa madjud al mukhallis li kulli masjud ya mujdi al bihari wal uyun ya man ja'ala khazainahu bainal kaf wan nun wa 'alima ma kana qabla ayyakun nas'aluka allahumma an tashbuka. Panjang. Baru yang terakhirnya subhanal munafis angkul limadyun subhanal mufarrij. Itu udah ekornya, itu ekor udah itu, belum dari kepala. Tidak ada di Indonesia. Buku sama saya ada. Yang berhajat tanya sama saya. Kalau doa Brunei tidak lawan. Makanya Brunei negerinya makmur dan berkah. Gitu. Tadi seperti kata Pak Domroh tadi itu habis. Ini doa robbana. Mau nutup nggak bisa nutup. Jadi robbana. Hafal terus apa yang ada. Ujung-ujungnya nanti robbana Allahumma inna na'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Baina surra wa rukbah. Ya di antara pusat dan lutut. Ya khairul umur awsatuha. Tapi enggak apa-apalah, barangkali hamba Allah itu bisanya itu. Ya, ya Ustaz Mahfud ya, hamba Allah itu bisanya itu ya udahlah. Tergantung kebiasaannya. Jadi yang sebagusnya ini doa begini. Doa ini semuanya dari Rasulullah. Dari guru, jangan kita ngambil doa di buku. Nggak boleh, harus tanya guru, ini doanya bagaimana ini Pak Guru, Pak Ustadz, betul nggak nih, bisa nggak diputus di sini? Harus. Kalau kita baca buku doa Majmu' Syarif ini enggak, tidak ada guru, harus ketemu dengan guru. Begitu ilmu berdoa, ilmu namanya bersanad. Ini doa dari Rasulullah, dari gurunya ke gurunya ke gurunya ke gurunya ke gurunya ke gurunya sampai kepada Ratibul Haddad, dari Ratibul sampai ke gurunya sampai kepada sahabat Nabi sampai kepada Nabi Muhammad. Begitu. Yang penting untuk penempatannya. Ya. Yang penting untuk penempatannya. Iya. Iya, gitu. Ya. Doa. Iya. Penempatannya. Iya. Nah, satu lagi saya katakan begini, doa sholat jenazah. Mengapa? Nah, ini kita bahas bersama ini ya. Tidak ada maksud mau menyinggung-menyinggung ini. Mengapa sholat jenazah ini masih ada waktu ya? Kenapa sholat jenazah itu tidak pakai Allahu Akbar Kabiro? Kenapa? Kan usolli ala hadzih jenazah arba takbiratin fardhul kifayah imaman atau makmuman Allahu Akbar. Enggak ada Allahu Akbar Kabiro langsung bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, takbir lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bil alamin innaka hamid. Allahumma fir lahu. Jam panjang-panjang. Allahumma lata. Udah salam. Kenapa? Tidak boleh panjang karena dia ingin cepat pulang ke sono. Nah, kalau kita tahan-tahan, tadi tertahan tuh. Tadi darurat yang tadi ya, saya tahu persis itu. Darurat karena nunggu anaknya di sama bekas. Makanya sholat jenazah enggak pakai Allahu Akbar Kabir, enggak boleh panjang-panjang. Iya, jangan. Enggak ada sujudnya, enggak ada tahiyatnya. Karena apa? Karena ini si jenazah ini, si mayit ini mau perlu cepat.
Apa katanya? Kodimuni, antar aku cepat antar. Kalau orang baik, antar cepat, saya mau ke sana. Udah nunggu tempatnya, komplek 30 meter. Ah, gitu Pak ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.